Tahu tak? Armada ni satu bumbung dengan Hanif ni. Boleh tak kenal? Saya pun cakap, Armada, mari saya kenalkan. Saya pun kenal lah. Sekarang ni lebih lanjut, saya nak berbual sikit dengan saudara Armada ya. Assalamualaikum Armada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic kena bawa sana. Untuk perkembangan-perkembangan yang lebih dekat lagi, Armada kena beritahu pada audiens lah, pada penonton yang sedang menyaksikan kita sekarang. Bermulanya you kerja RTM dulu ya? Ya, saya RTM tu DJ jemputan. Okay. Dan macam saya ambil part time lah. Oh. Jadi itu tahun zaman Ainul Jamal. Oh ya. Mamu Aban semua. Oh, Ainul Jamal yang DJ radio kan? DJ radio. Okay. Part time dia lah. So saya tidak boleh bekerja tetap dengan RTM menjadi sebagai DJ. Kenapa? Kerana saya berminat dalam filem, dalam lakonan. drama lakonan. Drama, ya. Jadi mana satu yang saya nak buat? Baik. Jadi saya kena pilih satu sahaja dalam bidang seni yang saya minat, iaitu boleh pergi mengarah dan berlakon. Jadi saya pilih dramalah. Oh, drama. Drama terbaru saya ni ialah Hantu Pulang Pagi. Keluaran Astro. Oh. Jadi siapa yang mengarahnya? Mengarah dia Kamar, nama dia India dia. Oh, India. Kamar. Tapi dalam cerita tu watak Armada sebagai apa? Sebagai ketua kampung. Ketua kampung yang mengetahui hantu itu ialah hantu buatan sendiri. Jadian. Nak menipu orang kampung. Jadian direka lah ni. Ya, direka kerana apa, orang yang dalam kampung tu anak dia hilang 3 hari tak dapat balik, dia panas hati. Channel dia berapa? Astro Ria lah. Bila yang ditayangkan yang belum lagi lah kan? Belum. Sekarang dalam pembikinan, edit semula. Baru saja saya habis dalam lepas lah. Jadi yang akan datang ni saya sedang menunggu dan saya pun sedang menunggu cerita sejarah yang diberi oleh Pinas, iaitu sejarah macam komunis dan pemerintah Melayu zaman Bintang 3 lah ni. Bintang 3 pun ya. Saya sedang mengolahkan cerita-cerita yang diberi oleh Pinas. Kenegaraan. Tapi setahu saya Armada juga ada mampu untuk mengarah ya. Nah, saya dah mengarah pun. Dah mengarah. Di antaranya Rentap. Rentap. Oh, Rentap. Kemudian di HBD dulu adalah 10 ke? Banyak ni lah. Oh, banyak. Saya setiap kali saya berlakon tu, saya terlibat dalam pengarahan. Jadi saya terpaksa membetulkan pengarah dia, pengarah Cina. Di segi pertuturan bahasa ke atau macam mana? Katalah kita cerita tu cerita orang Islam tu Melayu. Betul. Jadi di dalam biliknya kita mesti ada gambarkan gambar macam orang Islam lah. Yalah. Ada tikar sembahyang dia. Ada tujuh arah kiblat dia semua. Jadi saya membetulkan itu. Kadang-kadang itu lama-lama dia faham lah. Memang bagaimana FDM saya kata. Dia tak tahu. Jadi lama kelamaan saya dekat CBD itu, dia bagi dia ialah peluang lah. Saya pun jadi vendor. Saya banyak lega dapat tu. Saya pun menulis skrip, saya tulis saja skrip, dia pun telefon RTM kata okey boleh pakai. Skrip api dan anggrek. Saya tulis sendiri depan mata dia, tulis tangan dia. Kemudian dia terima. Kemudian balik barulah saya olah buat skrip, jadikan skrip, jadikan cerita. Jadi sampai sekarang ni lah, jiwa dan kehidupan saya dalam dunia seni ini begitu mendalam lah. Satu lagi yang ada, you sebagai pengarah kan, saya nak tanya ya. Pengalaman seorang pengarah ni kan, kadang-kadang bila itu prim on set lah. Seorang pelakon tu you bebaskan ke ataupun you bentuk ada kala ni orang ni lain, kita suruh lain ni buat tau. Itu maksud saya. Ada tulang, kita ada terjumpa yang dia tu automatically dia memang pandai. Kalau tak pandai, kita kena didik. Itu saya tanya dia, kamu berlakon ni faham tak kerja berlakon? Kau faham tak kerja tu? Kalau faham, beritahu. Senang kerja kita. Jadi, pengalaman pengarah ni mestilah seorang pelakon. Pelakon yang berbakat. Dan lepas itu, barulah kita boleh majulah. Kalau kita menceburi dalam satu bidang, kita was-was. Benda tu tak boleh pergi jauh.
Jadi saya amat yakin dengan pengalaman yang saya ada dalam dunia seni ini, saya contribute, saya keluarkan, saya tunjukkan kepada umum. Umumlah. Yang mana apa yang saya tahu, apa yang saya tidak tahu. Ya, ya. Saya dalam dunia ini, dalam dunia meniaga lain semua saya tinggalkan, saya tumpukan kepada dunia pengarahan dan dunia berlakon. Cik Azli ini cukup lama dah mengenali saya. Tahu, kepada saya bangsawan tahu. Kita kawan. Boleh guna suara Haji Bakil. You lu bangsawan kan? Guna suara Haji Bakil. Okay. Saya bawah, you berlatih di atas. Guna Haji Bakil suara. Interview guna Haji Bakil, suara Haji Bakil. Apalah Hanif suruh saya tiru Haji Bakil pula, bertemu ramah tapi tak apalah, bolehlah. Saya nak tanya satu lagi. Ya. Apakah nasihat armada kepada anak-anak muda yang baru menceburi lakonan? Pertama, dia kena mengenali diri dia sendiri. Betul. Kemahuan dia sama ada 100% dalam dunia ini atau saja nak mengambil kesempatan. Sempatan bila dah kenal, dah terkenal, dah lupa mengenali diri. Jadi, glamour. Jadi, terpulang daripada Cik Samsudin pula. Ya, itu dia. Saya, Dato' Sri Jam Samsudin, saya faham dengan apa luahan rasa seorang pengarah armada tadi. Tadi, saya sentuhkan tentang perilaku pelakon-pelakon. Tentang teknikal pula macam mana? Adakah nak kena pastikan? Adakah kita bertumpuan kepada lighting dan sebagainya? Itu juga kita mesti mengetahui berapa watt yang kita perlu. Itu juga memang perlu pelajaran semula jadi. Dah jadi darah daging saya. Kalau ini yang kau pakai 500, ini 250. Semua itu semestinya kita dah jadi darah daging kita. Apabila dia tak clear, ini 250. Alat-alat kita mesti tahulah semuanya. Ya, saya faham. Itu hanya dugaan saya dan saya cuba menduga anda. Memang benar apa kerja pengarah itu tadi. Ya. Pertama, watak orang. Ya, watak-watak orang dah kita perlu hidupkan. Lebih detail dan Manis pun? Baguslah. Saya dapat berkenal dengan Armoda. Armoda seorang pengarah juga. Beliau dulu bertugas di RTM. Tak guna simpan samping-samping semua. Mata pelebam, sampan hilang. Duit sio sampan pun hilang. Itu aman Espo tu. Okey Cik Amoda. Amoda. Saya ni kalau lawa, penggaming aja. Tiru Saudara Haji Samsudin, tiru Nordin Namat, tiru Haji Bakil kan. Okey, untuk kata-kata akhir kepada generasi baru lah. Apa, saya pun ada yang juga minat di bidang seni lah. Saya ada juga bidang suara ni Haji Bakil. Bagus tu, saya suka tu. Jangankan telur, kepala gajah pun makan-makan lah. Haji Bakil sanggup bayarnya. Nampak? Ini pelapis pengganti saya tau. Saya suka. Jadi, oleh kerana saya mengamalkan suara. Ini adalah memang benda ni sebagai hadiah ataupun usaha kita. Sebagai mengetahui bidang seni. Jadi pada saya, saya pada orang muda, buat biar sampai jadi arah. Jadi arah. Jangan setengah-tengah jalan. Sebab setengah jalan tak guna, sia-sia je. Baik. Kita wawancara dah panjang lebar, Cik Armada. Di sini saya sarankan untuk menjaga kesihatan anda, anda gunalah produk yang diusahakan oleh anak-anak Bumi Putera kita. Ya. Dulu kita makan banyak Amwil atau sebagainya. Benda-benda lain lah kan. Amwil pun bagus juga, tapi cara dia bukan dia tak bagus. Tapi ini kita tolong anak bangsa pula. Nama barangannya apa dia? AG Sera. You makan untuk kesihatan. Memang bagus. Jangan sayang duit. Kena cari itu. Sini ada. Dengan Hanif. Ada. Ini orang kuatnya. Ya. Hanif. Nanti saya ambil telefon dia. Kontak dia AG Sera. Sedap. Tapi you rasa lain badan you. Muka pun. Saya dah makan ke tak? Saya sekarang umur 75 tahun. Dia sebagai Hel Amir. Sama lah. Hel Amir Ujir Rashid. Jadi untuk akhir kata? Akhir kata, selamat maju jaya. Terima kasih. Di dalam bidang yang diceburi lah. Saya pun sama. Jadi saya juga akan bekerja keras demi untuk dalam masa depan saya dalam dunia seni ini amat mencabar. Jadi kita macam ni punya lama pun baru pula sekali dapat menyanyi. Yep. Sikit punya lama tak berapa. Tapi kan awak menyanyi okey.
Saya cukup.